Selamat sore bosku. Bos, saat ini Om Budi, lo bos, jalan-jalan ke Abadi Bird Palmerah bosku, untuk melihat stok apa yang ada dan mau ketemu sama Om Gary. Jadi kita tanya bos untuk jenis bongkaran apa aja burung besok pagi, dan kita tanya harga-harganya bosku, seperti itu ya bosku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe bosku, karena like, comment, subscribe Anda sangat mendukung untuk channel kami untuk kedepannya selalu berkembang bosku. Yuk langsung kita temui Om Gary bosku. Oke bosku, pokoknya hari ini tetap full bosku, banjir manusia bos. Oke Pak Gary, bagaimana punya kabar? Kabar selalu sehat Om. Kabar selalu sehat kata Pak Gary. Oh iya Pak. Oh iya, ambiar ya. Lo bos, pukul 5 sore lebih kondisi lapak tetap rame bosku, karena motonya aja larang-larang, sebenarnya payu Pak Gary ya. Betul Om. Karena harga itu amanah. Harga amanah. Berarti itu Pak Gary. Ya Om. Pak Gary, Om Budi mau tanya Om, mewakili pemirsa, Abadi Bird ini buka dari jam berapa, tutup dari jam berapa? Buka dari jam, paling kalau ada bongkaran mentok jam 9 buka Om. Oh gitu. Jadi kesimpulannya, kalau ada bongkaran mentok jam 9 buka, jam kalau nggak ada bongkaran? Jam 8. Jam 8 ya. Kalau kadang itu lebih dari jam 9 berarti memang kondisinya pengiriman base itu terlambat. Dan bongkaran banyak ya Pak Gary ya. Mohon dimaafkan ya Pak Gary ya. Oke. Jos, tutupnya jam berapa Pak Gary? Tutup biasa jam 7. Jam 7 ya? Oke. Nah, ini pemirsa mau tahu nih, untuk kirim-kirim bisa Pak Gary? Kirim-kirim kita biasa melalui aplikasi Shopee Om. Aplikasi Shopee? Apa ya, itu aplikasinya Pak? Kalau Abadi Bird Palmerah namanya Abadi Bird Palmerah. Oke. Kalau yang di cabang Cibinong, Abadi Bird Cibinong. Oke. Kayak di cabang Cakungnya, Abadi Bird Cakung. Oh seperti itu Pak Gary ya? Ya. Nah saya dengar-dengar katanya mulai besok ada nomor urgent ya Pak Gary ya? Ya betul Om, nomor urgent. Nah jadi nanti akan kita masukkan di deskripsi ya? Masukkan ke deskripsi Om. Ya, itu flash disk itu ya. Jadi nomor itu yang akan bila mana ada orang yang pembelian sifatnya urgent, silakan dikring-kring, pasti diangkat ya Pak Gary ya. Ya betul. Oke, seperti itu bos pengertiannya. Dan pokoknya motone aja larang-larang, yang penting payu. Seperti biasa. Nah, karena harga itu amanah kata Pak Gary. Seperti biasa Pak Gary, ada bongkaran apa Pak besok Pak? Ada Om, banyak ini Om. Banyak ya Pak. Buat besok dipantau tanggal 14 Januari 2021. Oke. Ini sebentar kita sebutin satu-satu. Nah, apa Pak Gary itu? Banyak bos kata Pak Gary, bongkaran pokoknya. Pokoknya katanya ini ya Pak Gary ya, belajar promo terus ya Pak Gary ya. Promo Om. Oke. Pak Gary sama kata promo wes. Yes. Apa Pak Gary? Yang sebutin ya, yang siap dibongkaran, siap dipantau di Palmerah Om. Oke, apa itu Pak Gary? Dipantau jam 9. Siap. Yang pertama ada Kater Daput Poci Ori Kalimantan Grade A. Jos. Berarti hitam hitam putih ya? Putih hitam apa? Daput. 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 Ya berarti putih hitam toh. Ya toh, ya. Grade A ya. Grade A. Oke. Okay. Harganya 230. Cukup 230. Murah Om. Kalimantan ya? Kalimantan. Pokoknya enak murah tak komplain, Pak. Komplain aja Om. Oke, okay, siap. Setelah harga, itu, Pak. Harga wis, pokoknya ambiar Pak. Harganya ambiar. Lanjut. Lanjut Pak Gary. Yang kedua ada Kino yang anak. Untuk harga 150. Juta jenggot Sumatera 180 Om. Siri-siri besar 60, Binji rambut tungir 130, terus juga ada Cigun Sumatera 30.000, kopi-kopi 55.000, asi topi merah 80.000, asi kumis 50.000, kino anak 300.000, kira jantan. Siap. Terus juga ada Berinji kelabu Om 100.000, cuca krati Sumatera jantan 140, cuca hijau Medan kepala kuning PH 220, tepus lurik besar 90, tepus lurik kecilnya 70, kutilang emas 35. Ambiar pokoknya. Ya. Maaf ya Om Gary ya. Gimana Om? Maaf ya. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Terus juga ada cuca abu 40.000. Foxai jambul atau foxaji 480.000 Om. Betul. Jovin atau kekling 500.000. Terus juga ada pentet raja 200.000. Murai armadur 75. Foxai mandarin 95. Cuca kling 35.000. Full stock Om. Full stock. Terus juga ada jalan kapas 30.000. Gelatik batu Sumatera 30.000. Full stock Om.
Lanjut Peti Dapun Pacitan 80.000 Om. Anis Merah Trotelan Mandiri 330.000. Pente Jatim Full Stock Om 55.000. Bondol 60.000 mulus. Terus juga ada Kemudang Mas Bali Pink. Harganya 225 sama 230 bondol mulus Om. Teledekan Gunung Sumatera 220.000. Teledekan Gunung Sumatera betina 100.000. Dan masih banyak lagi. Nah, itu yang siap dipantau di Palmera. Oke, mantap Pak Keri. Pak Keri Jos. Pak Keri, berhubung ini masih ada ajan, suara ajan, kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Mantap pokoknya. Oke Pak Keri, lanjut lagi Pak Keri. Lanjut Om. Oke. Kita sebutin buat yang besok dipantau di Cibinong. Besok dipantau di Cibinong ya? Betul. Burung apa itu? Banyak nih, kita sebutin satu-satu. Tolong Pak Keri disebutin. Yang pertama ada Anis Kembang Muda Hutan Om. 250.000 Om. 250. Perkutut Lokal 7.000. Kater Dapur Poci Kalimantan Grade A 230.000 Om. 230. Banyak besok Om. Pokoknya harga di YouTube harus sama dengan harga di kios ya sesuai, Pak Keri ya. Harus sesuai. Yuk dilanjut Pak Keri. Terus juga ada jenggot Jawa 330.000. Anis Merah Muda Hutan 330. Sri Kantil Antena 200.000. Sri Kantil Non Antena 150. Teledekan Gunung Banyuwangi Jantan 500.000 Om. Terus juga ada teledekan Gunung Banyuwangi Betina 175. Ranting Lokal Banyuwangi 170. Ranting Lokal Banyuwangi Gambling 75.000. Terus juga ada Sri Gunting Hitam 70. Pente Jatim 55.60 bondol mulus Om. Terus juga ada Kutilang Lolohan 35.000. Kopi Kalung 45. Decu Kembang 35. Terus juga ada Pijanto Gunung 50.000. Cipo 30.000. Terus juga ada Kemade Cabe-cabean 20.000. Peladuk Semak 25.000. Terus juga ada Poksai Mandarin 95.000 Om. Terus juga ada mana? Jala Kapas 30.000. Cucak Keling 30.000. Besok banyak tuh Om. Terus juga ada Anis Merah Trotolan Mandiri 330.000 Om. Kapodang Emas Bali Pink 225. Bondol 230 mulus. Pente Jatim Full Stock 55.000 60. Ntar Om. Sel. Tarik nafas dulu Om. Betul Om. Sama, kemarin saya juga gitu, kesel wes. Ditoleransi bosku lho, bos pokoknya Badibet ini pasar burung. Eh, bukan pasar burung. Tempat hutan. Jual burung. Hutan burung yo. Hutan burung terombyokan, terlaris dan terlengkap bosku. Pokoknya motonya aja larang-larang sepenting payu bosku. Sambil menunggu Pak Keri untuk ambil nafas. Oh, karena dia harusnya Pak Keri harus berlatih ilmu pernafasan kayak Om Budi Pak. Besok semedi saya Om. Harusnya semedi 27 jam non-stop. Boys. Ambiar. Ya? Saya semedi libur nanti ya. Oh iya benar, karena di sini faktor utama adalah Pak Keri. Seperti Pak Keri ya. Ya Om. Udah siap. Lanjut oke. Sampai ke Podang tadi. Ke Podang apa ya? Ke Podang Mas Bali Big 225-230 bondol mulus Om. Terus ada Pente Jatim Full Stock 55.060 bondol mulus. Teledekan Gunung Sumatera 220.000 jantan. Teledekan Gunung Sumatera betina full stock 100.000. Nah itu siap dipantau di Cibinong. Cibinong bos siap dipantau. Pokoknya burung-burung cuamur ya Pak Keri ya. Kios serasa hutan. Kios serasa hutan beraneka ragam burung dan di mana dalam satu kios ya. Dan di mana tidak ada harga murah datang aja ke Abadibet ya Pak Keri ya. Buktikan langsung aja merapat. Langsung Pak. Lanjut. Di mana lagi Pak Keri? Ini untuk yang di Cakung yang ketiga. Cakung yang ketiga. Betul. Siap dipantau jam 9 juga Om. Ya, berapa? Yang pertama ada Anis Kembang Muda Hutan 250.000, Perkutut Lokal 7.000, Kater Dapur Poci Kalimantan Grade A 230.000, Sri Gunting Hitam 70.000, Sri Gunting Abu 85.000, Teledekan Laut Jantan 150.000, terus juga ada Kehicap Ranting 25.000, Ciri-ciri besar 60.000, terus juga ada mantenan besar kuning 70.000, Kemade cabe-cabean 20.000, Sogon metalik 15.000, Rambatan Doraemon 85.000, Anis Merah Trotolan Mandiri 330, Pleci Dakun Pacitan 80.000, terus juga ada Jala Kapas 30.000, Teledekan Gunung Sumatera Jantan 220, Teledekan Gunung Sumatera Betina 100.000, terus juga ada Kapodang Mas Bali Big 225 bondol 230 mulus.
Itu juga ada yang terakhir, juta combo. Dan masih banyak lagi bos. Ambiar bos. Ambiar, pokoknya Pak Geri ya. Oke om. Tiap hari bongkaran, telat sedikit langsung sold out. Sold out om. Ya. Betul. Tapi gak usah khawatir Pak Geri. Nanti ada nomor urgent yang besok pagi yang kita sertakan di deskripsi ya, atau di flash disk tadi ya. Ya. Seperti itu Pak Geri ya. Enggak usah menunggu lama lagi Pak Geri. Lanjut. Tolong Om Budi dibantu di review Pak Geri ya. Yo. Untuk penonton setia Abadi Bet. Motonya aja larang-larang yang penting payu. Oke, kita cek aja yang di bawah ini Pak Geri. Pak Geri. Yo. Burung apa Pak Geri? Ini ada lulan anis merah. Anis merah ya? Betul. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Geri? Ini 330.000. Cukup 330.000. Lawan mandiri dong. Gak salah harga om. Gak salah om. Pasti ya? Pasti om. Oh bos. Sesuai wes. Sesuai yang ada ringnya bos. Pokoknya di sini tersedia dilihat banyak yang jantan. Enggak tak tunjukin Pak Geri triknya. 330 ya? 330 om. Ambiar pokoknya bosku. Ayo Pak langsung Pak. Lanjut coba. Yo lanjut lanjut. Nah ini burung apa Pak? Ini ada cicakling om. Cucak ling? Ya. Banyak ada di stok bosku. Banyak om, banyak pilihan. Banyak pilihan. No. Untuk harga 30.000 aja. Untuk harga cukup dibanderol dengan harga 30.000. 30.000 om. 30.000? 30. Loh, bos 30.000 saja bos. Harga murah, stok banyak. Harga murah, stok banyak. Pokoknya gak usah khawatir ya Pak Giri ya. Betul. Kita scroll ke kanan. Nah ini ada jalan kapas om. Harga berapa Pak Giri? Jalan kapas 30.000 om. Cukup harga 30.000 saja penambahannya bosku. Setelah itu kita turun ke bawah. Ada terucuk jatim. Ya. Terus juga ada kutilang juga om. Nah, harga berapa Pak Giri? Terucuk jatim bondol 20, mulus 25. Bondol 20, mulus 25? Betul. Oke. Kutilangnya di harga 8.000. 8.000 ya Pak Giri ya? Yo. Kita scroll naik Pak Giri. Oke. Ini apa, ada kerak basi alis. Hitam. Kerak basi alis hitam harga berapa Pak Giri? Harganya 40.000. Cukup harga 40.000 saja bos penambahannya. Banyak ya Pak Giri ya? Ini yang sering disebut apa? Shinchan tuh ya? Shinchan. Shinchan. Shinchan bukannya kartun ya Pak? Beda ini. Oh beda ya. Oke. Kalau di kios sudah beda itu. Kalau Shinchan itu kalau di televisi kartun. Kalau di kios ini sejenis burung ini ya Pak Giri ya. Ya betul. Kita langsung scroll naik. Oke, burung apa Pak Giri? Ini ada okir Jawa. Terus juga ada cium air. Banyak gini om. Oke, saya tunjukkan. Yang ini burung apa Pak? Yang mana? Itu ciblek padi. Ini enggak dong, cium opior Jawa toh yang bukan, ada putihnya. Bukan ya? Ciblek padi dong. Ciblek padi. Betul. Harga berapa Pak Giri? Ciblek padi di harga 30.000 om. Ini ya, 30.000 ya? Betul. Oke, penambahannya bos. Oke, kita di sini. Yang mana? Nah ini cium air om. Cium air? Betul. Harga berapa Pak Giri? Cium air 20.000 om. 20.000. Betul. Kalau yang ada dasinya? Itu tepus pipi perak. Harga berapa Pak Giri? Tepus pipi perak di harga 15. 15.000 saja penampakannya bosku. Ini samipur semua ya Pak Giri ya? Samipur om. Oke kita scroll naik. Falek Pak Giri. Falek Australia. Harga berapa Pak Giri? 500.000 om. Cukup harga 500.000 bos penampakannya. Kita scroll ke kiri. Pleci Busomi Sumatera. Busomi Sumatera harga dibanderol 30 ya. 30. Papua 20.000. Betul. Pokoknya Om Budi sudah tahu karena ada KPA-nya bos. Kita ya mempermudah. Mempermudah. Ya. Memberikan kemudahan untuk konsumen untuk mendapatkan satu harga burung tanpa di info harga ya. Betul. Turun lagi Pak Giri. Ini ada Pleci Dakun Madura. Bedanya apa Pak? Besar ya? Bodinya besar ya? Bodinya gede om. Harga berapa Pak? Untuk Madura 30.000 om. Cukup harga 30.000 saja penambahannya bosku. Kita scroll turun. Madura itu sama dengan kacia lombok. Madura itu sama dengan kacia lombok. Ya hampir sama, maksudnya beda. Cuma sedikit sama. Oh seperti itu Pak Tanu. Gede, Madura. Loh bos, info dari Pak Tanu. Oke kita scroll ke bawah. Lanjut, nah ini ada Wambi Mini besar, Wambi Mini kecil om. Harga berapa Pak Giri? Itu yang besar 90.000. Yang kecil? Itu yang kecil 70.000 om. 70.000 saja bos, penambahannya bosku. Kita turun lagi Pak Giri. Tersedia untuk perkutut apa? Perkutut lokal. Lokal, kalau lokal gak ada ringnya ya? Gak ada ringnya. Harga berapa Pak Giri? 7.000. 7.000? Pengambilan buaya tulis nanti sendiri ya Pak Giri? Tulis dewe om. Oh pokoknya amanah bos, apa dibet ini, no tipu-tipu. Harga di YouTube sama dengan harga aslinya. Kita scroll ke kiri. Kutilang emas om. Harga berapa Pak Giri? Kutilang emas di harga 35.000. Cukup harga 35.000 penambangannya bosku. Kita scroll naik. Boxe Mandarin. Harga 95 Pak Giri. 95 om. 95 bosku penambangannya. Untuk jala kapur tadi yang ini berapa? Sama 30.000. 30.000 ready stock bosku. Semi pur ya bosku. Semi pur. Kita scroll lagi naik ke atas. Parkit warna om. Parkit warna bosku.
Harga cukup 45.000. 45.000, Om. Oh, kemarin temannya Om Budi sudah dikirim? Sudah. Mas siapa tuh namanya? Lupa kamu. Kirimannya kemana? Kemana dikirimnya? Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Oh iya, wes. Wes dikirim. Oh, bos, aman, empat, aman ya? Aman. 45.000 saja, bosku. Bebas warna, Om. Bebas warna. Monggo hijau ku, hibiniu. Oh iya, Mbah, arti gue. Ayo, bos, ke kiri. Pak Heri, terucuk Radi. Kita turun lagi ke bawah. Ini ada... Opior ya? Opior Jawa sama cicak labu, Om. Cicak labu berapa, Pak Heri? Cicak labu di harga 40. 40, opior Jawa? 15, oke. Okay. Lo, bos, terucuk sabar aja. Boxnya ready stock, bos. Yuk, monggo, bosku, untuk semua pedagang langsung merapat ke Abadi Bus ya, Pak Giri ya. Ya, betul, Om. Langsung kita naik aja ini burung apa, Pak Giri? Nah, kerak basi besar. Kerak basi besar atau alis peti. Harga ya. Berapa, Pak Giri? 25.000. Oke, penampakannya, Bos. Kita scroll naik, Pak Giri. Burung ini apa, Pak Giri? Koni Nijuan, Om. Koni Nijuan. Betul. Harga berapa, Pak Giri? Koni Nijuan di harga 30.000. 30.000. 30.000. Enggak salah ya, Pak? Enggak salah, Om. Jos, pokoknya. Murah, Om, pokoknya. Istiqomah, Pak, kata Om Budi. Lanjut ke atas, Om. Lanjut ke atas, Pak Giri. Koni metalik, Om. Harga berapa, Pak Giri? Metalik di harga 65.000. Cukup harga 65.000. Kemarin banyak langsung habis. Langsung habis, Om. Itulah Abadi Bet, Bos. Mana pokoknya? Pokoknya mana? Enggak usah khawatir. Oke, kita scroll ke kiri. Lanjut terkukur, Om. Terkukur harga berapa, Pak Heri? 13.000. Cukup harga 13.000. Loh, mana makanya, Bos? Kita scroll ke bawah. Ini ada Amprit Bondol Hijau. Bondol Hijau, Bos. Harga ya. Berapa, Pak Heri? 30.000. Cukup harga 30.000 saja penampakannya, Bos. Kita scroll naik. Nah, ini AF anak. Kenari AF anak, Om. Harga 160 ya, Pak Giri. 160. Gede-gede bodi nih penampakannya, Bos. Kita scroll ke bawah, Pak Giri ya. Naci Dakun Madura. Oh, Madura. Yang ya. Tadi ya, Pak. Lebih ya, gede ya, Pak Giri ya. Lebih gede, Om. Harga pira, Pak Giri? Madura di harga 30.000. Cukup harga 30.000, Bos. Nah, ini perkutut apa, Pak? Perkutut mana ada gelang? Ada rang gelangnya ini. Ini Bangkok. Ada Bangkok ya? Bangkok kalau ada ringnya, Om. Oh, Bangkok kalau ada ringnya. Betul. Harga berapa, Pak Giri? Itu Bangkok di harga 45.000, Om. Cukup harga 45.000? Ya. Murah meriah, Pak Giri, ya? Murah meriah. Pokoknya rekomend ya, Pak? Rekomend banget. Oh, rekomend banget katanya. Perkutut silver nanti akan nyusul ya, Pak Giri? Ditunggu aja, Om. Ditunggu aja, Bos. Tunggu kedatangannya. Kedatangannya, pokoknya. Ayo, model lagi, Pak. Lanjut, Om, ke bawah, murai air mancur. Murai air mancur, harga berapa, Pak Giri? 75.000. 75.000, Bos, penampakannya. Kita scroll ke kiri. Mana? Pelatuk, Om. Pelatuk, ya? Pelatuk bawang. Harga berapa, Pak Giri? Untuk ini betina di harga 90.000, Om. 90.000, ya? 90. Nah, betina, ini betina, loh, Pak. Jangan dicantan, dong. Betina, Om. Ayo, Jos. Lanjut. Naik, Pak Giri. Ini ada Jala Kriorio. Pira, Pak Giri? Jala Kriorio di harga 95.000. 95, Bos, sudah pur total. Pur total. Monggo silakan langsung merapat ya, pur total ya. Ya, pur total. Alias pur total. Oke, kita naik lagi, Pak Giri. Lanjut. Nah, ini sama Cincan. Cincan tadi ya? Cincan. Oke, penamanya, Bosku. Kita naik ke atas. Ini ada Ciblek Sawah. Ciblek Sawah. Ciblek Sawah. Harga berapa, Pak Giri? Ciblek Sawah di harga 15.000. Kemarin banyak yang tanya Cibah, 15.000 ya? 15.000 aja, Om. Penampakannya, Bos. Oke, kita scroll ke kiri. Ini ada Kenari F1. Gede-gede ya, Pak? F1 anak nih, Om. Edian. Jos, pokoknya istiqomah. Harga berapa, Pak Giri? F1 di harga 250.000. Cukup harga 250. Betul. Penampakannya, Bos. Istilahnya PAUD ini ya, di bawah 5 bulan ya, Pak? Di bawah 5 bulan ya, Om. Oh, Bos, penampakannya gede-gede, Bos. Oke, kita scroll turun. Nah, ini perkutut Cemani sama perkutut Bangkok. Perkutut Cemani dan Bangkok, bedanya kalau Cemani warnanya lebih gelap ya? Ya, gelap pekat, Om. Gelap pekat. Itu harga berapa, Pak Giri? Itu yang Cemani di harga 90.000. 90.000. Kalau Bangkok? Itu yang Bangkok ya ini, Om. Nah, ini. Oh, ini. Ya. 45.000 ya, Pak Giri ya? 45.000, Om. Penampakannya, Bos. Ready pokoknya, Bos, perkutut. Langsung, Bosku. Merapat ke Abadi Bet. Nah, ini burung apa, Pak Giri? Ada anis kuning, anis Siberia. Anis Siberia yang mana, Pak? Anis Siberia yang dadanya teratal-teratal tuh. Oh, yang bintik-bintik ya, Pak, ya? Yang kayak itu ya, Pak, ya? Ya, betul. Harga berapa, Pak Giri? Anis Siberia di harga 45.000. 45.000. Untuk anis kuningnya 50.000. 50.000 saja, Bos, penambangannya, Bosku. Nah, tersedia juga di depan kita pleci pacitan. Betul. Pak Giri, harga berapa, Pak Giri? Untuk pacitan di harga 80.000 aja. 80.000 ya penambangannya, Bosku. Pacitan 80.000, Bos. Kita scroll naik ke atas, Pak Giri. Ini ada perkutut lokal sama perkutut putih lurik Cemani, ya. Putih lurik, ya. Putih lurik, ya. Albino. Putih lurik albino. Berapa, Pak Giri, harganya? Untuk yang putih albino di harga 195.000. Cukup harga 195.000 ya, Pak. Penambangannya, Bosku. Oke. Kita langsung scroll putar di sini. Oke.
Loper gelap. Loper gelap dibanderol dengan harga berapa Pak Geri? Harga 75.000. 75.000 bos, penampakannya ready bosku, bodinya bodi gede. Kita scroll turun. Nah, untuk AF anak ya Pak Geri ya. Malam. Oke, okay, karena udah malam waktunya tidur. Bodi gede Pak Geri. AF. Kita turun lagi Pak Geri. Turun apa Pak Geri? Ini ada api jantung pisang, Om. Harga berapa Pak Geri? Itu api jantung pisang di harga 30. 30.000 saja, bos. Terus ada gunung aja. Gunung. Tuh, nah ini, Om. Yang makan ini gunung ya, panjang ini. Ini, Om. Yang dadanya hitam, Om. Oh, dadanya hitam. Ini ya. Bukan ini. Dadanya, Om. Enggak kelihatan besarnya. Oh, kuning itu bisa. Pisang ya? Yang hitam berapa Pak Geri? Yang hitam 50. Cukup harga 50.000 saja, penampakannya, bos. Kenari banjir, bos. Banjir stok, Om. Banjir stok, Om. Oh, bos. Langsung bos merapat bos. Buat ini Pak Geri. Ini jenis apa Pak? Loper Pak. Loper. Loper kok kayak F1 ini Pak. Buat ini pol Pak. Pak Ejia Nambiar pokoknya. Pira Pak harganya Pak? Untuk loper gelap 75. 75. Star Blue 95. 95 penampakannya bosku. Kita naik lagi bos. Oke. Ini jenis apa Pak Geri? Kenari pocong. Pocong. Pocong bos. Panda. Pocong dengan panda. Oke. Penampakannya bosku. Kita scroll ke kanan. Nah, ini terkuku Pak Geri ya. Terkuku. Oh, ini banyak bagus loh Pak buat aviari, Pak. Harga berapa Pak Geri? Terkuku 13.000. 13.000 bos, stok terkuku bos. Oh, bos penampakannya bos. Untuk stok kenari. Kenari aman ya Pak Geri aman, ya? Om. Jala Rio-Rio. Rio-Rio juga aman bosku penampakannya. Oke, terkuku biar menakai bos. Terkuku terkuku tok. Loh, terkuku bos. Kita naik ke atas ya. Pendat Pak Geri ya. Pendat Jatim, Om. Wah, gede Pak Geri. Gede nih, Om. Bagus-bagus nih. Harga berapa Pak Geri? Untuk bondo 55 mulus 60. Bondo 55 mulus 60. 60. Ready stock bos. Ngambiar pokoknya. Untuk jenis anis merah macetan Pak Geri, harga macetan berapa ini, Pak Geri? Untuk macetan di harga 380. 380 ya Pak Geri ya, penampakannya bos. Macetan garansi jantan bosku. Nah, untuk jenis pendat raja, Pak Giri. Ya, Om. Harga berapa, Pak Giri? Harganya 200.000. Cukup harga 200.000, penambahannya bosku. Nah, untuk jenis jake keling, Pak Giri? Jake keling, ya, Om. Hah? 500.000. Cukup harga 500.000, bos, penambahannya bosku. Stok jake. Stok ready, ya, bosku. Stok banyak, bosku, penambahannya bos. Untuk jenis kepodang Mas Bali, bos, dibanderolkan harga berapa, Pak Geri? Untuk yang mulus 230. Mulus 230? Untuk yang bondol 225. Bondol 225, penampakannya, bosku. Kita scroll ke atas ya, ini, Pak Geri. Jenggot Jawa. Jenggot Jawa, harga berapa, Pak Geri? Jenggot Jawa 330.000. 330, bos, penampakannya, bosku. Kepodangnya ready stock ya? Ready, Om. Pak Geri ya, banyak ini. Pendat raja juga... Ready ya Pak Geri ya? Ready bosku, pendat raja bos. Untuk jenis merbak belukar Pak Geri. Harga berapa Pak Geri? Harganya 20.000. 20.000 saja bosku, penambahannya bos. Untuk jenis cabai-cabian hijauan harga 15.000 saja Pak Geri ya? Ya, penambahannya bos. Oke, kita scroll ke bawah Pak Geri. Pelandu topi hitam. Pelandu topi hitam? Tapi hitam, harganya bosku baru dicek sama Om Giri karena harganya abadibet, harganya amanah bosku. 25.000, Om. Cukup harga 25.000 saja bos, penambangannya bos. Oke, kita scroll ke kiri Pak Giri. Singkatan Jawa Pak Giri ya, harga berapa Pak Giri? 30.000. Cukup harga 30.000 saja bos, penambangannya. Oke, kita scroll ke kanan. Itu Kedasi, Om. Ya kemarin ada. Ya, Kedasi kemarin ada yang tanya harga berapa Pak Geri? 30.000. Cukup harga 30. 15. Oh, 15.000 saja, bos. Loh, harga cukup 15.000 saja. Oke, kita scroll ke kanan nih Pak Geri. Nah, itu ada teledekan Sumatera betina. Bakau betina ya? Ya. Harga berapa Pak Geri? Harganya saya betina. Harga bakau betina penambahannya, bos. 100.000, Om. Cukup harga 100.000 saja, bosku, penambahannya, bos. Untuk jenis ri gunting hitam ya bosku, harga cukup 70.000 saja bos, penambahannya bosku. Untuk jenis sikatan lodo KW Pak Geri? Ya, Om. Dibanderol dengan harga berapa Pak Geri? 50.000. Cukup harga 50.000 saja bos, penambahannya bosku. Ini sehat ya Pak Geri ya, cuma ngikutin cahaya Pak Geri ya. Betul.
penambangannya bos. Untuk jenis cucak mas sudet atau variabel, harga dibantu dengan harga berapa? 500 ribu cucak bos, penambangannya bos. Oke, kita scroll ke kiri, mengapa ke kiri? Sama tadi, apa? Singkatan Londo. Singkatan Londo ya? Betul. Berapa tadi ke kiri? Itu 50. 50 ribu saja bos, penambangannya bos. Untuk jenis mantenan betina ya Pak Giri ya? Harga 70 ribu saja Pak Giri ya? Penambangannya bosku. Untuk jenis ijo pea Pak Giri? Ijo pea di harga 280. 280 ribu saja bos, penambangannya bos. Untuk jenis sikatan mas bosku, terpantau ready, harga 35 ribu saja Pak Giri ya? Ya, 35 ribu om anakan. Anakan bos. Untuk jenis cucak goreng dibanderol dengan harga 35 ribu saja bos, penambangannya bosku. Untuk jenis kopi kalung Pak Giri? Kopi kalung 45 om. Harga cukup 45 ribu bos, penambangannya. Lagi apa Pak? Sama om, sikatan. Sama ya, sikatan mas ya, mudah-mudah ya. Kita turun ke bawah. Pleci dakun garut harga berapa Pak Giri? Dakun garut di harga 130. 130 ribu bos, penambangannya bosku. Kita scroll ke kiri. Kepodang mas Bali. Oh, kepodang mas ya, tadi yang kita infokan Pak Giri ya. Betul om. Nah ini bakau ya Pak Giri. Bakau betina 100 ribu. 100 ribu bos, penambangannya bosku. Untuk jenis burung siri-siri besar, harga cukup 60 ribu Pak Giri. 60 ribu. Penambangannya bos. Ready ya Pak Giri ya? Box saya aja bosku. Harga dibanderol dengan harga 480 ya Pak Giri ya? Betul om. Penambangannya bos. Oh. Hanya pilihan ya Pak Giri ya? Penambangannya bosku. Untuk jenis kikok ya Pak Giri? Iya. Atau apa Pak Giri? Atau cicak timur non tanduk. Harga berapa Pak Giri? Itu harganya 400 ya Pak. 425 atau 400? 425 ya. 425 ya. 425 bosku, harganya bosku. Untuk jenis awar-awar mata putih Pak Giri? Ya om. Harga berapa Pak Giri? Awar-awar mata putih 80 ribu. 80 ribu saja bos, penambangannya bos. Untuk jenis kinoi? Kinoi jantan om. Berapa Pak Giri? 300 ribu. Cukup harga 300 ribu. Banyak pilihan Pak Giri ya? Oh kalau ini anak ya? Yang anak 150 Pak Giri ya? 150. Penambangannya bos. Kita scroll ke kiri. SKP berapa Pak Giri? 185. Kita goyang ke kiri Pak Giri. Kita hijau medan PH. Harga berapa Pak Giri? 220 ribu penambangannya bos. Cucak kubu Pak Giri? Cucak kubu. Harga? 30 ribu. Cukup harga 30 ribu saja bos. Cucak kubu bosku. Kinoi anaknya ready Pak Giri ya? Ready om. Loh bos, nampakannya. Nah ini Pak Giri. Cucak emas variabel om sama Odet. Cucak emas variabel. Atau Odet ya Pak Giri ya? Harga berapa sih Pak Giri? 500 ribu. 500 ribu saja bos, penampakannya bosku. Untuk jenis teledekan laut jantan Pak Giri, harga berapa Pak Giri? 150 bosku, penambangannya bos. Untuk jenis boxer rainbow Pak Giri ya? Ya om. Harga berapa Pak Giri? 160. Cukup harga 160 ribu saja bos, penambangannya bos. Teledekan jantan Pak Giri? Ya om, 220. 220, kita scroll naik. Kopi-kopi berapa Pak Giri? 55 cukup harga 55 ribu ya? Ya 55 penambangannya. Kita naik pelanduk semak ini? Pelanduk semak 25 ribu 25 ribu penambangannya bosku. Untuk gelatik batu Sumatera bosku, penambangannya bos, dibanderol dengan harga 45 ribu saja. Bukan om, itu yang punya jauh. Sorry parkit ini om. Oh parkit, berapa Pak Giri? Harganya 30 ribu. Cukup harga 30 ya Pak Giri ya? Uang kau budi di sini mau ngake 30 ribu bos, mohon maaf itu parkir tadi. Kita scroll ke bawah. Nah ini baru parkir ya. Harga cukup 45 ribu ya Pak Giri ya. Penambangannya bosku. Awar-awar Pak Giri ya, mata putih. Atau serikuting hitam ya. Dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 70 ribu. Cukup harga 70 ribu bos, penambangannya bosku.
Oh, bos jenggot Sumatera. Berapa Pak Giri tadi? 180. 180.000 saja, bos. Bahan tambahannya, bos. Untuk jenis berinji. Kelabu harga berapa Pak Giri? 100.000 saja penambahannya bos. Ini Pak Giri? Sama, jenggot Sumatera. Berapa Pak Giri? 180 ya Pak Giri? Ya. Untuk violet cukup ya Pak Giri? Ya. Harga berapa Pak Giri? 150.000 saja bos penambahannya. Kita scroll naik. Murai Papua? Berapa Pak Giri? 75.000. Loh bos, buksa hajinya bos, jos pokoknya. Langsung merapat bosku, ya apa dibet bosku, penambahannya bos. Opior OPT atau opior paru tebal, harga berapa Pak Giri? 80.000. Cukup harga 80.000 saja bos, penambahannya bos. Wah kayak kelingnya bos, wampir pokoknya lo. Penambahannya bos. Loh bos. Harga berapa Pak Giri? 500.000. Cukup harga 500.000 saja. Indah ya, cantik ya Pak Giri ya. Cus pokoknya Pak Giri. Yuk kita turun Pak Giri apa Pak Giri? Cucak rinci berapa Pak Giri? 75.000 saja bos, penambahannya bos. Dan tur bawah. Itu anakan si gunting abu loh. Harga berapa Pak Giri? 200.000 penambahannya bos. Masih lolos ya? Oh iya. Kasih daun pepaya Pak Giri kalau umudi. Kalau usia segini dikasih pohon pepaya biar supaya menghindari untuk senok. Penamanya Pak Giri. Untuk jenis larwonya bos. Berapa Pak Giri bodol? Bodol 800. 800.000 saja bos penambahannya. Untuk palangkanya Pak Giri? Palangka itu bondol ya? Ah bondol. 400.000. 400.000 penambahannya bosku. Untuk jenis cililinnya Pak Giri? Cililin coklat om. Harga berapa Pak Giri? Rp1.050.000 saja bos, penambahannya bos. Oke Pak Giri, seperti itu Pak Giri. Ya om. Wah, kuasa lo budi Pak, temenan. Wes, muter-muter langsung jujugin yang Abadi Bet Palmera. Buat temen saya dari rumah, pokoknya langsung aja pantau channel kita om. Seperti itu ya Pak Giri ya? Betul. Cuma pokoknya wes, pokoknya kagu subscriber dan penonton setia dan para pelanggannya Abadi Bet, pokoknya mantul. Cus. Mantap benar Pak Giri ya kan? Cempol loro walaupun kita ini capek-capek Pak Giri, pokoknya tidak mengurangi rasa capek kita untuk selalu memberikan informasi terbaik untuk seputar Abadi Bet kepada subscriber YouTube Abadi Bet dan pelanggan setia Abadi Bet. Seperti itu Pak Giri ya. Oke Pak Giri, seperti itu mungkin ada yang mau dimasukkan tambahannya. Udah gitu aja ya. Informasi dari kita pokoknya om. Pokoknya kurang lebih apa juga kita akan banyak minta maaf yang sebesar-besarnya om. Ambiar pokoknya. Seperti itu Pak Giri ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe buat channel kita om. Seperti itu Pak Giri. Biar tambah semangat. Oke. Terima kasih Pak Giri. Tos. Sukses selalu. Oke bosku, seperti itu bos, info terkait lainnya dari kami. Saya Om Budi mengucapkan banyak-banyak terima kasih bos untuk partisipasi Anda. Di mana Anda yang selalu membuat kami semakin hari tambah semakin semangat untuk selalu meliput. Pokoknya bosku, tanpa semangat Anda, Om Budi, Om Giri dan semua kru Abadi Bet tidak ada apa-apanya bosku. Terima kasih bosku. Sukses selalu, sehat selalu dan salam dari Om Budi untuk bosku semua. Semoga bosku semua diberi kesehatan, kesuksesan dan dilancarkan untuk segala urusan dan rezekinya. Amin. Terima kasih bosku. Selamat malam dan sukses selalu bosku.